perumahan kondo yang saya ke tempat saya kerja. Dan saya mau ke kos. Ini saya mau ngambil surat aja, harus pakai masker juga ya. Surat, kotak surat ya di bawah. Harus pakai masker juga. Ini jadi ini parkir mobilnya. Banyak yang di rumah ya. Untuk jalan keluar. Ini menuju di lobi saya. Ini aja. No delivery allowed. New service lift di sana. Ini maksudnya di depan sini khusus untuk penghuninya. Jadi kalau untuk yang delivery service itu yang lewat pintu belakang ya, lewat lift belakang. Karena liftnya ada dua. Sekarang tap, baru hijau, baru kebuka pintunya. Kok ada mainan ya? Jadi ini saya pakai ya. Saya mau naik lagi. Halo, assalamualaikum teman-teman. Nah ini saya mau pergi ke luar, mau belanja di dekat di mall ya, mall dekat Tanglin Mall namanya. Karena ini di Jalan Tanglin jadi namanya Tanglin Mall. Saya mau belanja keperluan saya ya untuk hari-hari. Saya harus stop ini baru kebuka. Seperti ini ya. Orang nggak pada pakai masker ya. Saya mau nyebrang. Kalau ke sana itu ke Orchard ya. Dan saya mau ke sini, menyebrang ke sini. Sana itu Tanglin Mall-nya. Saya lewat pertokoan bistro-bistro gitu, kecantikan juga ada. Ini malah cicat di sini. Saya mau ke Tanglin tapi saya mau ke 7-Eleven dulu ya. Di sini masih banyak orang nggak pakai masker, masih macam-macam. Ini banyak orang bule teman-teman. Jangan kaget kalau ketemu bule di sini. Makanya makanannya apa-apa semua mahal. Sama ke 7-Eleven dulu sih.
begini jaraknya. Juga ada ini, saya kan ada penjagaan ini. Dari atas, dari atas sana ya. Jam 9 teman-teman. Udah jam 9 loh ternyata. Banyak daunnya karena daunnya banyak yang guguran ini ya. Tiap hari dibersihin gitu karena tiap hari selalu guguran. Lampu apa juga